Sejumlah rambu peringatan rawan kecelakaan dipasang petugas di beberapa lokasi di kawasan Tanjung Redeb Berau. Ini dilakukan karena titik-titik tersebut kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Berau AKP Wulyadi menyebut, kecelakaan lalu lintas itu disebabkan 4 faktor, diantaranya kelalaian, kendaraan yang tidak layak, menggunakan ponsel saat mengendara, serta pengaruh minuman keras. Saya himbau, ini memang sudah aturan Mas ya. Kalau memang jalan di jalan ya jauhilah yang saya sudah sampaikan tadi itu. Ya taati aturan lalu lintas, insya Allah akan aman di jalan. Kalau memang di jalan itu menggunakan HP kita tidak konsentrasi untuk di jalan. Okay. Tidak konsentrasi, benar-benar tidak konsentrasi. Karena dia fokus pembicaraan dengan orang yang ditelepon tadi itu. Depannya ada orang, depannya ada mobil kah, dia itu kan nggak fokus dia kalau di jalan. Dan miras, ya. Selama ini banyak yang laka itu bau minuman keras. Beberapa faktor lain yang juga ikut menyebabkan kecelakaan, yakni cuaca dan kondisi jalan. Untuk mengurangi angka kecelakaan, pengendara diimbau taat aturan berlalu lintas. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.